buat adik-adik Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legend, bercanda boleh, tapi tetap dalam konteks hiburan. Jangan bawa-bawa ras, jangan bawa-bawa agama, apalagi nama Tuhan dalam candaan, ya. Tetap semangat dan ramaikan hiburan. Dan gua bakalan nge-roasting yang sedang rame, Bapak ya. Santu, santu. Oke. Yang pertama, awalnya cewek training, udah naik, kok malah nge-roasting, ya. Lanjut. Katanya korban kolam biasa. Kok sayang-sayangan ya? Katanya mau bikin konten doang. Ternyata waktu dong sayang ya. Malu dong udah gede kok main FF. Malu dong udah gede kok main FF. Gini ya bang, kita yang main kok lo yang sibuk. Jangankan yang gede, nenek-nenek aja main. Apa nek? Halo kek, welcome back to this channel. Enjoy. Pakai logika, tapi lucu. Pacaran aja sama karakter FF. Waduh, siapa pula yang pacaran sama karakter FF? Lagian gini bang, kebahagiaan tiap orang itu kan berbeda-beda. Lu ngakunya dewasa, ngapain diurusin? Kok panas, kok baper? Beraninya kemarin tuh ngateng-ngatin anak FF, giliran gua balas, gua katain balik, malah kena mental. Ya elah bang, lembek kali bah. I'm so lonely. Hade, baru 2 hari kemarin ada masalah tentang si Kang ghosting dari aku. Datang lagi masalah baru tentang si Kang drama. Kang drama pasportnya naik karena desah nih bos, senggol dong. Kira penting ternyata di ghosting anak anjing. Emang iya sih, modelan kayak X sama aja yang jago youtuber sultan masih aja diselengkuhin, apalagi modelan kayak kita diapain ya, diputar, dijilat, dicelupin, itu mah oreo anjir. Awalnya si C itu rakyat jelata yang digendong naik oleh panutan kita, kemudian ngeghosting. Dan si D itu ngakunya sih korban pelampiasan, tapi kok sayangnya terus-terusan, logika cuy. Ayo, boleh ayo enggak? Apa enggak senang? Fakta kok, jimpian nih bos, senggol dong. Ini rata-rata player sekarang kayak gini gitu. Ya, udah dibantu naikin follower, udah naik follower banyak, ditinggalin, di ghosting kita.